Final Fantasy 7 Ever Crisis. Well, ini untuk yang versi mobile ya. Kayaknya sih hanya di-convert kan, atau mungkin dibuat lebih simpel, nggak tahu. Tapi ya, ini untuk game Final Fantasy terbaru untuk mobile nanti. Dan sistem gameplaynya turun base, kurang lebih sama aja kayak Final Fantasy zaman dulu, dimana sekarang kan lebih ke arah action RPG. Tapi kalau yang dulu benar-benar turun base RPG. Dan biasanya akan dibuka untuk masa pendaftarannya tanggal 8 Juni kemarin sampai tanggal 28 Juni. Dan untuk CBT-nya itu tanggal 6 Juli sampai tanggal 13 Juli. Lalu tes ini hanya untuk Android device. Jadi bagi kalian yang mungkin iOS atau PC ya nggak ada gitu ya. Dan lagi-lagi ini yang gue malas banget adalah hanya untuk United States dan Kanada. Jadi nanti pas kalian daftar ya silakan ngibul dikit. Ini mereka minta feedback segala macam. Kalau misalnya kalian terpilih, kalian bisa coba untuk ngasih feedback. Siapa tahu gamenya bisa lebih bagus dari ini. Dan grafiknya pun ya kurang lebih sama aja kayak game Final Fantasy zaman dulu. Masa jembat ini currency nggak ada, jadi kalian nggak bisa top up segala macam karena pastinya akan di reset. Ini websitenya. Kalau misalnya kalian pengen masuk ke sini, silakan cek di deskripsi itu ada. Nah, di sini dia ada yang namanya how to sign up. Kalian tinggal klik aja di sini. Jadi sign up-nya tuh hanya untuk di Play Store. Di Play Store Indonesia tuh kagak ada. Jadi pastikan kalian udah login menggunakan akun Amerika atau Kanada kalian. Tinggal kalian klik install-nya dan jangan lupa untuk centang untuk early access-nya. Gue coba di emulator dan tuh nggak nongol, tapi kalau di HP itu ada. Silakan kalian cari aja. Kalau misalnya kalian harusnya kalau sekedar pre-register enggak ada kompatibel segala macam ya. Jadi kan cuma untuk daftar aja. Ntar bisa atau enggaknya ya, ntar aja. Kalau misalnya udah CBT. Naruhodo. Dewa. Teki dana.